Bahagia itu ada di dalam diri, bahagia bukan karena mendapatkan sesuatu. Bahagia adalah suatu perasaan yang berasal dari dalam diri dan bukan semata-mata karena mendapatkan sesuatu dari luar. Banyak orang terjebak dalam kesalahpahaman bahwa kebahagiaan hanya dapat ditemukan melalui pencapaian tujuan, kepemilikan benda-benda material, atau hubungan dengan orang lain. Bahagia adalah hasil proses internal yang melibatkan cara pandang, nilai-nilai, dan cara berpikir seseorang terhadap kehidupan. Berikut adalah beberapa cara sederhana untuk menemukan kebahagiaan di dalam diri sendiri. 1. Jaga kesehatan fisik. Jika fisik Anda sehat, jiwa Anda akan sehat. Sebaliknya, jika fisik Anda sakit, hampir seluruh kehidupan Anda sakit. Kesehatan fisik adalah fondasi penting dalam menciptakan kebahagiaan yang berkelanjutan. Ketika kita merawat tubuh kita melalui kebiasaan sehat, seperti olahraga teratur, pola makan yang seimbang, dan tidur yang cukup, kita memberikan dukungan bagi kesejahteraan fisik. Ini dapat mempengaruhi suasana hati dan memberikan energi positif dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Kesehatan fisik yang optimal juga membantu meningkatkan ketahanan terhadap stres, menjaga keseimbangan emosi, sehingga kita lebih mampu menghadapi tantangan hidup dengan kepala tegak. 2. Praktikkan rasa syukur. Melatih diri untuk bersyukur atas apa yang kita miliki dan alami dalam hidup adalah kunci untuk menciptakan perspektif yang lebih positif. Ketika kita secara sadar mengakui berkat-berkat dan hal-hal positif dalam hidup, kita mengurangi kecenderungan untuk terfokus pada kekurangan atau keinginan yang belum terpenuhi. Dengan begitu, kita menciptakan ruang bagi kebahagiaan untuk tumbuh, mengalami kepuasan dalam hal-hal sederhana, dan lebih mudah menemukan rasa bahagia dalam keseharian kita. 3. Pelajari dirimu sendiri. Pemahaman yang mendalam tentang diri kita adalah langkah penting untuk menemukan kebahagiaan yang lebih permanen. Dengan mengetahui kekuatan, minat, nilai-nilai, dan tujuan hidup kita, kita membangun identitas dan koneksi yang lebih kuat dengan diri kita sendiri. Ini memungkinkan kita untuk membuat keputusan yang lebih sesuai dengan diri kita, yang pada gilirannya meningkatkan kepuasan dan kebahagiaan dalam hidup kita. Memahami diri sendiri juga membantu menghindari kebingungan dan rasa tidak puas akibat mencoba memenuhi harapan orang lain atau standar yang tidak sesuai dengan nilai-nilai pribadi kita. 4. Hargai momen kecil. Selain melatih rasa syukur, menghargai momen-momen kebahagiaan kecil dalam kehidupan sehari-hari sangatlah penting. Kesadaran kita terhadap keindahan hal-hal sederhana, seperti senyuman seseorang, aroma kopi di pagi hari, atau hangatnya sinar matahari, membantu kita hidup dengan lebih sadar dan menghargai setiap detik yang berlalu. Dengan fokus pada momen-momen ini, kita mengalami kebahagiaan dalam momen-momen sepele yang sering terlupakan atau diabaikan. 5. Penerimaan diri. Menerima diri sendiri apa adanya adalah salah satu fondasi terpenting untuk menemukan kebahagiaan dalam diri. Dalam masyarakat yang sering menekankan standar sempurna, menerima diri sendiri berarti menolak untuk membandingkan diri dengan orang lain, dan mengakui bahwa kita layak bahagia, tanpa harus mencapai ekspektasi orang lain. Dengan menerima diri kita, dengan segenap kelebihan dan kekurangan, kita menciptakan lingkungan batin yang lebih penuh kasih dan pengertian, yang memungkinkan kebahagiaan untuk tumbuh tanpa dibatasi oleh ketidakpuasan atas diri sendiri. 6. Hargai hal-hal kecil. Ini merupakan kelanjutan dalam menghargai momen kecil, mengenali pencapaian kecil, apresiasi dari orang lain, atau bahkan kemajuan dalam tujuan-tujuan pribadi, adalah cara lain untuk menemukan kebahagiaan dalam diri. Terkadang kita cenderung terlalu fokus pada tujuan akhir, tanpa menghargai perjalanan dan usaha kecil yang kita lakukan. Dengan menghargai setiap langkah kecil yang kita ambil, kita menjaga semangat dan memperkuat rasa percaya diri,
sehingga merasakan kebahagiaan dalam progres kita sendiri. 7. Cari makna dan tujuan hidup. Menetapkan tujuan hidup yang bermakna adalah langkah penting dalam menemukan kebahagiaan yang mendalam dan berarti. Dalam mencari makna dan tujuan hidup, kita berusaha menghubungkan diri dengan sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Hal ini memberikan arah dan orientasi dalam hidup kita, membuat kita merasa lebih terikat dengan nilai-nilai yang mendalam, dan memberikan kepuasan mendalam, yang sulit dicapai hanya melalui pencapaian materi, atau keinginan pribadi semata. 8. Hentikan perbandingan. Membandingkan diri dengan orang lain, bisa menjadi jebakan yang merusak kebahagiaan kita. Setiap individu memiliki perjalanan unik dan bakatnya sendiri, dan mencoba membandingkan diri kita dengan orang lain, hanya menciptakan perasaan ketidakpuasan. Hindari membandingkan diri dengan orang lain, kita harus berfokus pada pertumbuhan dan perkembangan pribadi kita. Dengan mengakui nilai-nilai kita sendiri, dan mengejar tujuan yang sesuai dengan diri kita, kita dapat merasa lebih puas dan bahagia, dengan pencapaian yang lebih bermakna dalam hidup kita. 9. Hadapi dan terima emosi Anda. Emosi adalah bagian alami dari manusia, dan mereka memiliki peran penting dalam pengalaman hidup kita. Menghadapi dan menerima emosi kita, baik positif maupun negatif, adalah langkah penting dalam menemukan kebahagiaan yang lebih mendalam. Membenarkan dan mengakui perasaan kita, tanpa menekan atau menolaknya, membantu kita memperlakukan diri kita dengan penuh kasih dan pengertian. Dengan cara ini, kita menciptakan ruang bagi kebahagiaan yang lebih bermakna, karena kita belajar untuk berdamai dengan diri sendiri, dan menghargai keberagaman emosi yang ada dalam diri kita. Itulah tadi cara menemukan kebahagiaan dari dalam diri sendiri. Saya akan mengulangi intisarinya. 1. Jaga kesehatan fisik. 2. Praktikan rasa syukur. 3. Pelajari dirimu sendiri. 4. Hargai momen kecil. 5. Penerimaan diri. 6. Hargai hal-hal kecil. 7. Cari makna dan tujuan hidup. 8. Hentikan perbandingan. 9. Hadapi dan terima emosi Anda.